Halo, kali ini saya berkunjung ke Jombang, ke kampung halamannya ini, ke rumah teman saya SMP namanya Mbak Epi Nurdia. Halo Mbak Epi. Halo. Kita mau masak ini ya, pepaya. Terus apa lagi? Dadar jagung. Terus sambal pencet. Sambal pencet. Nanti kita mau makan bersama. Ambil mangga dulu ya buat sambal pencetnya. Nah, Mbak Eti ini lagi metik buah mangga di depan rumah. Ayo wis. Satu aja cukup ya. Satu aja. Nah, ini persiapan kita ya. Kita mau mulai mengupas pepaya, mangga, mau metik-metik lombok, mau cek bawang-bawang. Kita sudah mulai kupas-kupas ya. Saya kupas bawang-bawang. Ini sampah. Bumbu tumis pepaya sama dadar jagung saya sudah pernah bikin videonya ya, bisa dilihat, nanti saya sertakan resepnya di deskripsi ya. Resep dadar jagung sama tumis pepaya muda sama di videonya ya. Dadar jagung saya mas ya. Sudah sampai mau kuning. Meluas di air tidak kosong. Jagungnya wis manis. Ini bumbunya dadar jagung ya, seperti di video saya kemarin. Cuma lombok, bawang putih, bawang merah, garam, gula. Sebenarnya pakai kunci, jeruk juga enak ya. Mulai diulek ya. Ini sambal apa? Garam. Ini lucu juga ya. Nah, mami ulek. Entah. Yesya kita sambil. Mami yang ulek ulek mami. Ini teman saya, panggilnya itu Mami. Mami itu nama dari grup WA. Ini Mami saya punya. Ada juga yang panggil Mama, Nyonya juga ada. Nama Buwo, nama Bos, Tante juga ada. Panggilannya itu seperti itu, biar seru ya. Itu juga biasa Mami, Mami. Bagus tepatnya dulu. Mami yang mau keluar kok. Jangan berdua. Ini kita nanti ini sama dia enggak langsung ya mbak saya ini lo juga kayak mana lo kan menangis. Kena tambah. Saya mulai menangis. Tapi saya ingin saya punya mati enggak. Mending karena muka besar lama. Aku ngonjak aja nangis ya Bambang. Tadi pas saya Bambang mau ngare nangis. Pada seru-seru lo nangis ya. Kamu kaki dong. Nah ini sudah selesai ya diuleknya sampai seperti ini ya, seperti di video saya.
Nah ini Mami, Mami mau masrah ini ya, pepaya mudanya. Saya bikin tetap jagungnya ya. Kiro-kiro ya, sedikitnya agak sedikit. Wah, enak ini sawangan ini. Kali ya, favorit apa ya? Sedikit ya, tak enak. Jemur itu nih adonan itu kalau jadi encer-encer dari terigu sama pokoknya tak ada yang sama tapi gak mau kita jemur dulu mungkin dia putan yuk kita besok jemur itu gak waktu aku gak mau diiris dibuntin main sampai itu. Mas mantap, sensasi kukus-kukus itu enak. Nah ini setelah minyaknya panas, kita mulai goreng ya. Apinya nggak usah besar-besar, kita kecilkan aja biar nggak kosong-kosong ya. Yummy ya. Ayo dah, goreng dulu ya. Tak cantik pakai lagi dulu. Tidak tertarik. Waduh, ayo mi. Contohnya kok kayak senggoreng. Tambahin sedikit roti kecil, tambahin sedikit. Nah ini sudah waktunya pembalik ya. Mari ini Mbak Sri teko, Mbak Sri itu konco SMP juga. Ini baru bisa kesini katanya, jadi kita nanti masaknya bertiga. Nah ini teman kita sudah datang ya, Mbak Sri Hartini. Nah Mbak Sri itu kok bisa mana mau? Itu kok jalan-jalan. Oh, nah ini. Ini katanya sudah apa? Nanti rame sih sampai Uya. Oh sama kayak Uya sih, nanti kayak ini Mbak Sri langsung deh beraksi no. Apa? Katanya sih? Katanya sih di pepaya muda ini lo dirame sih. Kasih garam. Biar lemes. Biar lemes nanti kalau dimasak. Biar tidak kaku. Biar tidak kaku. Oh memang terang. Kita mila apa mami? Rajang bawang brambang ini bung bawang. Ini bumbunya. Bumbunya bawang brambang ini lombok. Kayak lombok ijo ale yang sedap. Bawang brambang sama lombok ijo ale. Tapi rawit. Ini gue yang sengera enak tuh. Itu sengera enak. Kalau kita masak bu. Nah ini sudah waktunya
kita tiriskan ya, ini sudah mateng loh. Ya Allah, Mbak Sri, dulu tanya nyempuk-nyempuk kayak aku. Mbak Sri loh, Mbak Sri. Oke, Mbak Sri, ngomong-ngomong, Mbak Sri. Udah aku ini ditiriskan dulu ya, kita tiriskan loh, cantik loh ini loh, cantik loh pepaya mudanya setelah dipasang seperti ini. Tadi ada yang agak kuning ya, jadinya seperti ini, gak apa-apa sih, kita ikutkan aja. Itu bumbu nilis mari nih. Oh, cabenya belum. Oh, masih masrah pencet. Wis ngiler aku lah kok. Pencet, sambal pencet. Sambal pencet ala Mbak Sri. Ini mangganya juga diramesi seperti pepaya tadi ya, biar enggak kaku, jadi dia nanti lemes gitu loh. Ya Mbak Sri ya. Iya. Kita tambahin tempe goreng sama tahu ya, digoreng. Sama klotok ya. Sambal pencet iki kok klotok. Setelah minyaknya panas, iki lo kita tumis ya. Ini lo kita tumis bumbu iki. Bumbu bawang putih, bawang merah. Oh, pepaya muda ya. Sing pepaya mudanya. Hai lo, udah terjagungnya juga sudah matang. Kita goreng tahu, goreng tempe di sana ya. Goreng tahu tempe, sambal pencet. Mbak Sri yang masak, saya ngelok ya. Aku saya medio. Mantap bro. Nah ini loh keseruan kita memasak. Sampai pepet-pepetan menungguin. Buang luruh kayak Mbak Sri, Mbak Esi kalau pepet-pepetan. Lomba masak kita. Situain goreng tahu, situain jangan dikates. Nah ini setelah bumbunya layu, kita masukkan pepaya mudanya ya. Ini sudah kita pepaya pepaya muda, layu kates. Kates ya, pepaya muda Tommy. Iya, saya bingung aku. Saya sampai bingung caranya. Jabar, bung. Nah kita kasih garam, gula ya. Sampai, oh kecap. Ini versi yang pakai kecap ya, saya kemarin bikin videonya nggak pakai kecap. Putian. Tergantung selera saya, ini tambahin laos juga lebih mantap katanya Mbak Sri gitu. Ini kecapnya. Jadi tambahin garam, gula, kecap. Versi yang pakai kecap ya, kalau putian nggak pakai kecap juga sudah enak. Tergantung selera ya. Aduk sampai rata ya, kecapnya sampai merata. Jadi warnanya nanti agak kecoklatan, merata juga ya, agak kecoklatan. Dap, ini pakai mas satu. Ini sudah rata ya, seperti ini. Cantik ya, enak. Ini sambalnya ini ya, calon sambalnya gitu. Lombok, tomat, kolong berambang ya, enggak bisa. Nah, ini sudah masuk. Ini sambal bencet, tapi sambalnya digoreng dulu ya. Ini kelotoknya kita goreng juga ya. Ini digoreng sama kepalanya, siapa Mbak Sri? Kelotoknya itu enggak sih, enggak ada sedikit garamnya, makanya enggak usah dibuang. Aku biasa tak buang ya. Mani-mani bagir. Itu enggak sih, aku yang diulek lembut. Oh, dan sih kok diulek lembut. Ini sambil nunggu kelotoknya mateng, kita ulek dulu ya sambilnya. Ini aku lekoin ulek Mbak Sri, mantap. Lembutnya lo sedap ya kelotok ini. Menggugah selera sekali ya. Enak aku. Ya, kelotoknya udah masuk. Akhirnya kebersamaan Pak Bro, harus mewah loh. Kebersamaan.
pertemanan itu indah, enggak perlu mewah. Yang penting bahagia. Mewah kadang enggak nikmat kok. Heeh. Ini kecilnya. Itu. Kita masukkan mangga mudanya. Mantap belum? Dipresek tambah Sri. Ini kita banyu diperes. Sedap. Campur sampai merata. Ayo, keren. Pokoknya Wijo masak ini, Wijo jangan mau. Ngetril barang kok yo. Tapi aku rombongnya rata tiga ngetril. Gak, khusus itu. Khusus jalan-jalan. Wes ini mantap. Wes temenan, ngiler. Kita sudah matang semua loh. Nih, pepaya, asin pepaya muda, sambal pencit, jater jagung, tahu tempe, kalau jajannya bisa. Jajannya Mbak Sri mau ya. Wes, lengkap wes, kare kita makan bersama ya. Si kita sudah mulai makan bersama ya. Enggak mewah, tapi berkesan. Tapi kebersamaannya. Kita lanjut makan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe bantu subscribe, like, comment, and share. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas rezeki kalian dengan yang berlimpah. Amin.